minta keadilan yang seadil-adilnya. Maka oleh karena itu kami berdoa untuk Tuhan agar majelis hakim boleh diminta Tuhan beriman, agar hakim boleh mengadili seadil-adilnya dan memberikan keadilan bagi kami keluarga yang. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bagaimana saya bilangnya? Sebenarnya jaksa ini kan jaksa penuntut umum ini adalah mewakili keluarga. Tapi yang kami karena di sini, tadi, itulah itu harapan kami itu ada harapan nggak dari Pak Sambel? Ini kan sudah tuntutan, mungkin sebentar lagi dilakukan polisi. Apa yang menjadi arah dari pihak keluarga terkait dalam hal untuk memenuhi rasa keadilan? Harapan kami untuk memenuhi rasa keadilan nanti di pengadilan atas putusan majelis hakim atau ya menurut keyakinan kita, hakim itu adalah pandangan Tuhan di dunia ini ataupun kekuasaan daripada Tuhan untuk memberikan kita keadilan yang seadil-adilnya. Maka oleh karena itu kami berdoa untuk Tuhan agar majelis hakim boleh diminta Tuhan beriman, agar hakim boleh mengadili seadil-adilnya dan memberikan keadilan bagi kami keluarga yang kehilangan nyawa. Apakah pihak ya, keluarga sudah mempersiapkan diri apapun nanti hasil dari pengadilan vonis apapun nanti ya? Ya tentu kita persiapan khusus tidak ada ya, tapi kita lihat nanti untuk majelis hakim. Tapi saya yakin majelis hakim sangat alim kejaksaan untuk memutuskan itu. Boleh saya bilang begitu dari awal mengikuti persidangan ini, Pak itu sangat bijaksana dalam menyidangkan orang per orang yang terdakwa. Jadi saya yakin betul hakim nanti menyidangkan ini perkara dari akhirnya atau memberikan keputusan sangat bagus untuk orang yang hilang nyawa anak. Kalau melihat dari profil hakim, kami juga lihatlah apa sebenarnya dari cara bagaimana kedekatan hakim. Kalau dari sisi itu, apakah nanti jaksa itu menuntut seumur hidup hakim akan lebih tinggi? Kita tidak tahu juga. Tapi pihak keluarga mengharapkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ya, kami sangat mengharapkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu tuntutannya seumur hidup. Jadi berdasarkan fakta-fakta persidangan nanti dan baca yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang boleh jadi pertimbangan hakim untuk memutuskan keputusan nanti. Tapi kalau bagi keluarga itu yang kalau misalnya ini cukup adil bagi pihak keluarga ini rumah mati tetap. Iya. Kalau misalnya itu nanti tetap seumur hidup, bagaimana? Ya mungkin bagaimana nanti lah kita lihat keputusannya. Tapi saya rasa hukuman yang adil itu adalah hukuman mati.